Fen, Mbak Fen. Mbak Fen. Mbak Fen. Oh, halo. Selamat siang semuanya. Balik lagi sama kita. Kita baru ketemu kan? Baru collab maksudnya. First time kita collab bareng sama Intan VSR. Sama pertama, Mas Dewa. Aku Mas Dewa enggak kelihatan di live-ku, Mas. Pertama kali ketemu kita kurang juga kayaknya sayang. Oh, gitu. Pertama kali ketemu itu waktu itu kita si Intan datang ke salonku mau pinjam aksesoris untuk lomba. Lomba. Waktu itu pinjam apa? Aksesoris apa? Padang. Padang. Pas lomba di itu ya, matahari ya. Iya. Dari situ kita pertama kali ketemu. Terus kalau ada event-event juga ketemu, tapi cuma ketemu sebentar sih, belum pernah kayak gini ya Mas ya. Ember. Terus kenapa kok tiba-tiba kamu punya pikiran pengen collab sama aku? Kan aku nggak pernah di makeupin siapa-siapa, aku pengen dibuat cantik sama Mas Dewa. Nah jadi tuh kali ini kita tantangannya, aku makeupin Intan dengan ciri khasku. Si Mas Intan Dewa kan makeupin ala Barbie. Cute. Jadinya nanti seperti apa ya? Ada yang penasaran? Nah ini berhubung kali ini yang mulai dulu, jadi aku yang di make upin sama Mas Dewa. Dan kalau make up di tempat aku wajib alisnya harus dicukur. Aku kok ngecium lah, alis kok gundul loh. Kita aja dirapiin kok sis. Oke. Langsung ya. Aku manut suhunya sebentar. Aku manut suhunya saja. Oke. Udah pakai soft lens. Jadi ini soft lens-nya sesuai karakterku ya. Iya, ini free dari Mas Agung. Mas Dewa kok Mas Agung jadinya. Padahal ai. Info mokel Mas Wicca. Oke, nanti ya mokel bareng. Ini aku merem enggak? Merem. Merem. Alisku tebel tapi sak garis tok ya, Mas. Enggak apa-apa. Nanti digundul sama Dewa Salon. Oh, hai. Enggak, rapiin aja kok sis. Kan looknya ala-ala, ala-ala apa ya. Aku gak diciri khas sih sebenernya. Cuma aku lebih suka makeup yang flawless natural gitu. Masih ada kan alisnya. Jadi kelihatan rapi ya. Aku gak pernah cukur alis soalnya. Sudah boleh melek. Live kali ini kita tanpa gibah ya, say. Lagi puasa, Bu. Lagi puasa. Aduh, batinnya viewer Intan. Mas Dima kok jilid banget ya. Ember. Samanya kita. Biasanya jilidnya via DM online. Ya, via online. Ini juga online deh, tapi online secara langsung. Kemarin Mas Dewa yang makeup sendiri berarti? Iya, yang pakai wig itu? Oh, jadi aku dandan sendiri. Yang kayak anak sendiri film dandannya aku loh. Masa sih? Baru pertama kali ini nanti kamu makeupin aku. Asik. Tapi tak ajak collab gak ada sih mau. Kenapa? Gak tau, takut katanya. Why? Baik, perasaan kan kita kan sambil belajar bareng ya, say. Gimana? Iya dong. Sambil belajar.
sambil ketawa-ketawa bareng mengisi waktu luang tentunya. Ya, sambil ngabuburit ya guys ya. Jangan bosen-bosen ya lihat live kita. aku biasanya sebelum make up tuh jadi mukanya aku kasih face mist dulu ya. Kalau untuk produknya berhubung ini nggak ada yang endorse, kita pakai sesuai ciri khas kita masing-masing. Ciri kita masing-masing guys. Terima kasih sis. Ada kipas nggak? Aku ada kipas nggak itu? Jadi kipas, Shay. Ini sih. Tak tes. Ya Allah. Pindah. Kok gelap ya? Iya nggak sih? Gelap gak Mas sih? Dewa, aku pengen dirapiin lagi. Boleh, Shay. Ke salon aja. Cus, langsung datang ke salon Mas Dewa. Belajar makeup di mana, Kak? Pengen ikut kelas makeup? Ini aku belajar makeup di studioku sama Mas Dewa. Terus aku yang jadi modelnya. Aku tuh nggak buka kelas makeup loh sampai detik ini. Yang buka kelas makeup tuh malah si Intan. Enggak, aku juga enggak kok. Sekarang. Suara bising apa tuh? Oh ini lagi ngecas itu, lagi kipas, apa? Kipas angin. Tapi masih di Taiwan, ya ampun jauh banget beb. Oh berarti? Kapan pulangnya? Belajar makeupnya sama Kak Intan. Secara virtual aja. Terang gak sih? Kok? Ini wajah aku lagi breakout. Lagi muncul jerawat 2. Halo Beb Anggun, gimana kabarnya? Kasih tapi sih Kak Intan gengselnya bikin kangen. Aduh bisa aja sih. Biasanya kalau untuk pengantin-pengantin yang mau di make up, itu tipsnya biar gimana sih Kak? Biar make upnya tahan lama, nggak gampang longsor? Sebenarnya kayak gitu, Nek aku ya kalau misalnya emang dia kulitnya perawatan ya. Nek, dari aku pribadi sih, tapi kan kalau setiap emang kan beda ya, beda ciri khas gitu kan. Kalau aku emang tak suruh berhenti satu minggu kayak gitu biar dia kulitnya istirahat dulu gitu. Terus kalau misalnya dia wajahnya gampang keringetan, dia produksi keringatnya banyak kayak gitu, biasanya tak suruh kurangin makan makanan yang pedas sama asin kayak gitu. Kan itu ngaruh banget, dia bisa memproduksi minyak yang berlebih gitu. Nanti gampang keringetan. Mas Dewa, kok Mas Agung terus aku? Enggak, kok nolak sama aku, karo dia paling dikulirin Mas. Gimana? Dia sih? Dia sing ngetanya kamu salam kan lho. Oh kan yang ngelak kan iku ya, jeneng Omar. Iku masih saudara ya sama Mas? Sekarang di mana sih? Di Solo. Oh di Solo, enggak pernah itu, enggak pernah ketemu lagi. Dulu kan aku deket, maksudnya kan sering sama dia karena ikut KFI itu kan, foto itu. Terus sekarang udah nggak pernah kontekan, nggak punya nomornya. Ya alisku jadi rapi loh Mas, serius. Cecak. Iya. Kalau untuk complexing foundation kamu ngemixnya pakai produk apa aja? Kalau aku tergantung sama kulit sih. Oh, kan iya. Beda-beda, tapi ya seringnya ya apa namanya, apa sih itu, Derma Color sama itu, ini YSL. Oh. Kalau Mas apa? Pake apa? Aku biasanya tuh, aku terlalu banyak, mungkin aku yang lebih kali ya. Lupa ya, aku juga ganti-ganti, jadi tergantung sama kulit, kondisi kulit masing-masing. Tapi sebelumnya biasanya aku kalau ngejob, wes tak mixing duluan gitu, jadi di lokasi tinggal. Aku cuma pakai ini aja. Maybelline, Superstay, Naturator, Krylan tetap sama tetep ya, best banget itu. Makeup Forever. Oh, Move ya. Nah, aku terlalu lebih kayaknya ya, terlalu banyak. Enggak dong, aku kadang juga apa namanya banyak gitu sih, tak coba-coba. Soalnya nek aku emang iki wis terlalu apa ya? Gimana? Sesuai banget pekat-pekatnya. Oh gitu, udah sesuai di klop di hati ya.
pertama ya nyoba-nyoba sing-sing. Iya, kalau aku juga seringnya nyoba-nyoba, makanya kan kadang kalau ada free kayak gitu latihan sama asisten kayak gitu, kita nyoba complexion yang baru gitu. Jadi selalu update sih, enggak melulu itu-itu aja gitu. Kita selalu upgrade. Dibakar juga enggak, Kak? Ya, kadang dibakar, kadang enggak. Nek, sempat dibakar. Ya, sempat dibakar. Kalau enggak sempat ya. Ya, wes. Selama puasa kegiatannya apa aja, Mas? Apa ya, aku? Di rumah aja sih sebenarnya. Mikirin gimana mikirin nanti kedepannya. Kedepannya yang jelas itu ya. Pasti itu selesai. Wardah Krim itu kata salah satu mua bagus banget ya, Mbak. Wardah Krim itu yang mana? Aku malah belum pernah nyoba deh. Krim itu yang serius aku naik Wardah belum pernah nyoba. Kita Wardah belum pernah nyoba, Shay. Belum pernah ya. Kalau MOA itu kebanyakan ya Makeover, LT Pro, gitu. Ines. Iya. Kalau Wardah kayaknya lebih cocok ke pribadi ya. Mm-mm. Bukan buat untuk mantan. Untuk makeup sehari-hari. Iya, benar banget. Mbak Intan, buka kelas makeup dong. Next ya, kalau misalnya aku ada waktu lagi. Sudah terlalu banyak job loh, Shay. Amin, tak aminin aja deh. Ya aku nervous loh dari Intan ya. Wah, ih nervous kenapa? Aku malah gak sabar ke dek ini yo. Kapan aku di make upin Mas Dewa? Pengen dang dino iki. Aku gak pernah di make upin siapa-siapa, Mas, serius. Selain nikah itu. Waktu itu, Tanya aku penasaran. Nah, aku pribadi kan aku sukanya make up-nya yo sing ala Barbie sing kayak gitu kan, buat aku sendiri kadang lah. Nek make up kayak gini kan aku belum pernah. Jadi tantangan ya? Iya, makanya aku tuh penasaran. Kalau foundation aku sendiri sih, aku nggak bisa nego. Kan kadang ada sih yang orang mengartikan flawless. Flawless tuh artinya kan sebenarnya kan tipis. Iya. Sedangkan mantan tuh kalau di make up tipis itu kurang ya? Gitu. Kurang sedangkan kan gitu. Acara mantan kan nggak mungkin kan cuma 1 jam 2 jam, pasti lama. Pasti seharian gitu. Sedangkan bisa, kalau ya, mantan mintanya make up tipis tuh kan nggak ada 1 jam itu pasti nanti untuk foundation nggak menjamin pasti longsor itu. Mungkin kalau tone-nya foundation sama bisa, baru bedak bisa ya, disamain warna kulit masih bisa, bisa lah. Iya benar. Kalau foundation dempul itu aku nggak bisa loh, saya nego gitu aku nggak bisa. Bener, sama sih aku pribadi, apalagi kan aku lebih kadang tuh ada yang komen mungkin kalau misalnya apa namanya belum paham ya, emang dia mungkin sukanya makeup flawless kayak gitu, komen ih apa sih make upnya lebay gitu. Ada kok kayak gitu banget gitu katanya. Kalau aku sih apa ya, mungkin klien kadang kayak gini WA ke admin, request make upnya pengen gini, kalau mungkin kalau mau ke tempatku ya salah gitu ya, kan. Benar. Aku kan pasti punya ciri khas masing-masing gitu loh. Dan setiap orang kalau misalnya pengen di Mas Dewa berarti kan dia emang paten, maksudnya kesukaannya emang ala-ala di Mas Dewa. Nih di aku berarti sukanya bener di ala Barbie, kan kayak gitu ya. Kadang tuh ada juga klien beberapa tanya ke aku, Mbak, bisa make up ala ini enggak, kayak gini yang flawless natural aja. Aduh, bisa tapi hasilnya mungkin kurang nggak maksimal sama, gitu. Iya, kurang sama karena kan emang basicku di ala Barbie kayak gitu. Itu aku banget gitu. Mengalami tak kira aku aja loh mengalami kayak gitu, tak kira aku aja. Ternyata, apalagi pas hari H, kak Dewa, aku pengen make upnya yang disodorin tuh yang kayak punya orang lihat teman-teman kita, kan kita kayak copy paste kan, gitu loh. Apa yang sangat disayangkan kan itu gitu. Benar-benar. Padahal kenapa kita tau? Kan udah punya portofolio masing-masing ya. Gitu loh. Tak kira enak aku aja yang kayak gitu, Mas. Ternyata mungkin semua MO kayak gitu ya. Pernah ngalamin mungkin ya? Ya pasti itu, Shay. Aku ke undangan. Maaf ya guys, aku nggak jawaban.
Ya mau tanya-tanya juga boleh loh. Iya, sok. Yuk tanya-tanya. Nah, kamu mulai make up umur berapa, Shay? Waktu terjun dunia make up? Kapan ya? Pas udah kuliah sih. Baru terjun ke make up. Kalau dulu kan aku kan make up juga, cuma kan make up buat pribadi, buat endorse kayak gitu. Dulu kan aku endorse itu kan, terus ya wes, terus sama teman-teman disaranin, "Kamu kenapa nggak buka jasa make up aja?" gitu. Terus. Ya wes, nggak apa-apa, tak coba-coba, tapi khusus buat wisuda-wisuda kayak gitu, sama foto buku apa sih, Mas? Foto kayak SMA. Kayak foto buat kenang-kenangan buku iya, itu kan. Iya, kayak gitu kan. Dia kan make up-nya biasa tuh, kayak gitu. Ya udah buka itu terus naik wedding kapan ya? Mulai kapan? 2017 atau 2018 gitu kayaknya. Aku juga lupa. Udah lama ya Bu ya? Iya, sekarang udah lama lumayan alhamdulillah. Kalau Mas Dewa kayaknya udah lama ya? Aku sebenarnya otodidak awalnya. Dari kapan? Dari SMP tuh aku sebenarnya udah terjun tapi kayak wow, SMP gila. SMP tuh SMP kelas lulus tahun berapa berarti itu? Aku SMP lulus tahun 2005. Ini udah 2021. Gila sih. Tuh, jadi kayak awalnya pengalamannya berarti udah banyak banget ya. SMP tuh aku kayak itu kan kalau acara perpisahan sekolah kan pasti ada kayak lomba dance antar kelas gitu kan. Teman-temanku tuh tak make upin semua gitu. Oh, gitu. Awal mulanya kayak gitu. Terus jadinya ya wes buka jasa. Aduh lagi enak-enak cincang mati lampu. Aduh gimana ini? Nggak kuat kayaknya. Nggak kuat. Nggak, soalnya itu lagi bikin dekor jadi lagi ngelas apa lagi ngapain itu. Beb, Amit, iki anu. Iki radone padang ya, Beb. Maafkan ya. Oke. Heeh. Ki sing iku sing. Oh iya. Sing iku radone padang, Beb. Maaf ya, guys. Radok kuning enggak apa-apa, Beb. Maaf ya. Wes. Macet ya. Ya maaf ya guys, tadi terjadinya mati lampu. Punya mau terjadi juga. Ini menghubungkan kembali ya tapi. Ya kirain tadi kejadian kenapa. Maafkan guys. Kesalahan teknik. Kesalahan teknis. Tunggu dulu. Gimana sih nih? Kipi sih. Udah kayaknya. Ini kayaknya nih mau disematkan gini loh. Mana ya? Saya bentar coba. Gimana? Gini, gimana sih Pak? Kali aku ya. Oh, Dewa underscore. IG-nya Dewa underscore. Ini aku. Gini ya. Oke, terus iya ya, caranya sematkannya gimana sih? Oh ini sematkan komentar, dah. Mas maaf ya aku ini hidungku gatel ya. Kena bulu-bulu kayaknya, bulu-bulu apa? bulu-bulu. Mbak masih buka endorse kah? Udah enggak bebku, soalnya udah enggak sempet. Jadi tuh mungkin setelah aku kayak ngendorse fotografer-fotografer itu, aku sempat loh dulu juga dek ngendorse fotografer-fotografer, tapi waktu namanya belum KFI. Apa mungkin beda ya? Iya, aku kan? MPC. Madiun fotografer sekarang namanya TNT itu loh. Oh, TNT kan berarti dari Caruban kalau itu. Tapi aku TNT juga, Madiun juga, Magetan juga ya kan ada kak tiap kota. Oh, ada kak. Oh, aku kan baru tahu nek. Nek, sekarang kayaknya namanya mungkin Mas ganti mungkin ya, tapi kurang tahu sih. Aku nervous nontonin Intan ya. Iya, nervous kenapa ya? Justru aku sih nervous. Di make up suhu. Pers. Bener. Apa-apa ini mengisi waktu luang sambil nunggu buka. Wah saya hari ini Mas. Insya Allah, say.
Mas kalau ngejob paling jauh kemana? Apa ya? Mantan apa makeup-makeup biasa? Mantan makeup biasa. Kalau makeup biasa ya paling aku ke Surabaya. Gitu. Wow. Jogja, Solo. Itu makeup biasa ya? Makeup biasa. Makeup biasa ya udah sampai mana-mana ya, Sis. Kalau mantan? Mantan ya Surabaya. Surabaya juga. Solo. Ya. Gitu dong. Kok di sini itu kuning? Apa megan ya? Apa ini? Enggak ya? Oh mungkin ini mas, apa sih namanya? Skin guard apa sih? Ya, itunya mungkin ya? Skin guard. Skin guard apa apa sih namanya? Skin guard. Ya mungkin itunya ya. Yeah. Dimulai perawan sampai nikah dewa mua yang dandanin. Wes. Siapa itu ya? Ampun, perawan ya ampun. Eh itu tadi yang nganter, yang nganter itu pesenannya Mbak Deka. Loh iya kah? Oh iya, Mbak Deka ini di sini enggak ya? Mbak Deka makasih banyak loh untuk hampersnya. Ya ampun kok ngerepotin. Semoga rezekinya makin lancar. Amin. Makin sukses untuk karirnya. Kamu, kamu naik pakai bedak tabir berapa lapis? Aku satu lapis aja sih. Satu lapis? Dua lapis. Tebel banget ya. Ternyata kita pakai kotaknya sing tebel. Ya ampun. Kita berarti sealiran. Kayaknya emang semua deh, tapi ya gak tahu sih. Tak kira tuh make up flawless itu emang maksudnya tipis biasa gitu, nah. Tapi sama aja mungkin ya. Cuma kan sebenernya beda kan di bagian look gitu aja ya. Kalau untuk fondasinya mungkin sama aja ya mas ya. Karena kan emang buat mantan ya. Kecuali kalau cuma buat lamaran atau buat apa kayak gitu mungkin. Ini lihat apa sih? Ya ampun, nervous lah tuh. Aku nervous pertama kali make upin mua juga ini, ya ampun. Sebelumnya selain yang sebelum Mbak Lia make upin siapa mas? Kalau MUA atau itu nggak pernah ada? Nggak pernah say, aku orang baik-baik. Terus habis pakai. Kapan-kapan mau collab sama Mbak Intan? Hayu beb. Hayu cus, monggo. Boleh loh. Boleh banget, mau ke collab sama Mas Dewa juga boleh banget. Selama kita senggang ya mas ya. Iya. Ini gimana? Lihat atas. Ini mana nih Pak Anu ya? Pakai apa namanya? Apa? Kayak krim jerawat. Pakai krim jerawat? Enggak ya? Nggak tadi? Nggak nempel? Nggak nempel. Sing bagian sini sama yang di atas. Oh iyalah. Iya. Gara-gara aku pakai krim gak berhenti ya ini. Ganti. Arep. Kemplo aku ngakon wong mandek tapi aku ini dulu gak mandek. Inilah pelajaran yang berharga. Gak apa-apa, ini kan namanya juga make up belajar, iya. Itu ini jadi aku ngasih tahu ke kalian ya, kalau misalnya ada jerawat kayak gini, dia tuh teksturnya masih ya, maksudnya jerawatnya masih kelihatan kalau jerawat yang emang dia timbul, kecuali kalau udah bekasnya kayak gitu bisa ketutup ya mas ya. Tapi kalau timbul jerawat kayak aku kayak gini emang masih kelihatan, karena kan itu emang udah teksturnya. Krem apa? Pakai krem biasanya ya? MS Glow. Jereng lo ya. Jereng lo ya mbaknya ini. MS Glow. MS Glow. Wajib ya bun? Iya wajib dong, sekalian promosi ini bu. Nanti kalau aku ke Madiun ya mbak kolaps jadi muse-nya boleh. Emangnya kamu lagi di mana beb? Cuma orang ini yang berani cukur alis anak perawan. Nih. Siapa emang itu? Mas Dewa itu Jan kok eh. Tetap ya ampun. Tetap, biar hasilnya paripurna, say. Ber. Ber. Pengen make up-an tapi enggak ngerti kapan. Waduh.
Kapan free-nya, hayu? Kerasa gak sih, Mas, rasanya? Kerasa. Lah, kemarin di Mbak Lia make up sampai jam berapa? Sampai malam? Dulu dia kan bikin konten YouTube itu kok. Oh, iya ya. Baru sambilnya apa suruh make up-in. Tapi mangklingi loh Mas pas awak mau gawe anu pakai wig, ya ampun. Ya ini nanti juga tantangan buat kamu loh. Nah, bisa mangklingin enggak ya? Aduh, aku takut. Iya, make up-in aku harus mangklingi loh. Jujur ya. Aku belum pernah make up-in. Cowok jadi cewek. Iya benar, makanya aduh bisa enggak ya nanti? Bisa. Aduh, gimana ya? Bisa, bisa, pasti enggak bisa. Peres. Aku baru di Jogja mainan. Oh, kuliah atau kerja atau gimana? Pengen di make up-in tapi belum ada calonnya, gimana nih Mas Dewa? Mungkin calonnya bisa dikulak di Indomaret terdekat loh ya. Atau beli di Shopee. Merem sis. Ngangkat bareng loh ya. Tapi Mas Dewa pernah nggak sih kursus gitu, kursus emang kursus wedding atau? Pernah lah. Oh pernah ya? Di mana aja? Kalau dulu kan emang awalnya aku di Joni Andrian, cuma ambil basic doang. Oh, itu waktu usia atau SMA, tahun berapa? Lulus SMA, habis lulus SMA. Wow, berarti udah lama banget ya? 2009. Oh, 2009. Oh, SMP tadi 2006 ya? Yang tadi bilang itu? Yang tadi kan, awalnya atau tidak? Ibu kan juga perias gitu loh. Jadi kayak nerusin gitu juga ya sekalian. Berarti udah berapa tahun Mas? Ya silakan dihitung sendiri loh, Cin. Lama banget. Ada pengalaman yang gak dilupain gak selama ini gitu maksudnya? Oh iya, sebenarnya banyak. Nanti nih aku cerita, dikira aku julid banget. Oh, iya. Banyak ya pokoknya. Karena kan udah lama juga. Pasti banyak. Pastilah, lebih, pengalaman lebih itu menjadikan pengalaman. Menjadikan guru kita untuk lebih kita baik. Lebih baik. Iya benar. Kalau nggak ada pengalaman, malah kitanya nggak menuju lebih baik ya Mas ya. Iya betul. Kalau beda kan lebay agak intan. Iya apa sih? Iki lo kumbang malam ki apa sih? Bedak apa? Kamu bedak pakai apa say? Bedak tabur. Ya, tabur bedak aku pakai Ultima seperti biasanya. Sama ya, kayaknya iya. Semua ibu ada itu. Pasti ada campurannya itu iya, kan? Pasti ada campurannya. Terus sama apa lagi? Udah sih itu aja. Nggak dua gimmick sama yang lain. Kan ada dua. Kalau bedak tabur? Bedak padat ah? Bedak padat. Bedak padat biasanya pakai itu yang benar itu apa sih? Ya masih, bukan? Oh iya itu. Kok mikir? Iya itu. Mas juga tau? Aku pakai masih juga. Mm-hmm. Sempat beliran, cuma aku enggak. Sama ini. Enggak. Kurang ya? Rasaku kurang. Kurang lebih greget. Enak. Kurang greget. Worth it-nya lebih ke. Gitu. Aduh, udah cantik, udah gini aja ya. Aduh, kan. Lantainya udah jadi ya. Ya langsung ke make up ya. Mas Agung itu face spray-nya pakai apa nih Mas? Ditanya ini Mas. Mas Dewa lucu spray. Orangnya. Spray-nya tuh aku sebenarnya kalau mantan aku pakai ini loh, say. Eh masih apa juga. Ini apa sih? Oh, masih 555. Wow. 555 pokoknya. Ini yang masih suka nawar make up nih ya. Jangan segini kira make up itu murah cin. Eh kalau Mbak Sarah Desi tuh make upnya juga kalau mau belanja mesti seringnya ke aku juga. Oh iya kah? Itu barangnya branded semua itu. Iya kah? Ember. Aku tuh kadang kalau misalnya nyari barang branded di online itu takut. Takut. Iya, bener. Jadinya aku mending kalau misalnya lagi ke Surabaya atau kemana sekalian belanja, bener. Iya ke kontur, ke konternya. Soalnya nih online, aduh ini nanti ori apa enggak masalahnya, bener. Ini kan buat make up gitu loh, buat wajah orang. Ini gimana aku merem apa? Merem. Oh merem.
Ini matanya Intan Mua ini sebenarnya sih nggak susah sih apa? Itu dia tuh kelopaknya turun banget. Jadi nggak seger kayak sayu gitu loh. Jarak mata sama alisnya itu deket banget. Bener-bener. Makanya paling susah ya makeup diriku sendiri. Kita kok nggak bikin konten TikTok sih mas, lupa. Aku tadi sudah tadi malam udah nyiapin. Aduh aku lupa. Nanti terus aku tadi belum before belum itu. Ya aduh gimana ya? Mana dong? Harusnya tadi kan aku before dulu bikin sangat ala-ala gitu ya. Anti TikTok loh. Iya kan? Temanku akhirnya ketularan aku kayak kuat. Tapi mas TikTok itu benar-benar ngaruh banget serius. Maksudnya kalau misalnya kita viral di TikTok itu ngaruh banget. Jadi orang-orang di TikTok itu kadang sampai benar-benar nyari IG kita gitu loh. Maksudnya bisa berpengaruh kalau misalnya kita sering bikin konten di TikTok makeup. Kan sekarang apa-apa TikTok. TikTok kan enggak kayak dulu. Kontennya yang iya, yang enggak jelas. Kalau sekarang benar-benar bermanfaat sih. Coba deh sering promosi di TikTok deh. Enak, say. Dan rasakan. Rasakan kenikmatannya. Ketika sang suami ikut mantau live istri. Dia mah ikut-ikut doang. Berarti jadi didandani ya. Hidungku itu gede. Gak apa-apa. Bisa ya? Bisa. Nanti tugasnya Mas Kumbang edit fotonya. Mas Dewaki umurnya berapa sih? Ayo tebak umurku berapa, yo. Kalian ada yang bisa nebak gak nih? Nanti yang bisa nebak itu deh dikasih gift. Giftnya ada banyak loh. Giftnya ada banyak. Tebak Mas Dewa umurnya berapa, ayo. Yeah. 30 tahun, hampir bener. Bedak padat pakai apa kak? Aku yang merah itu. Oh itu bedak padat sejuta umat ya guys. Kalau untuk karnaval tentunya. Ih mas aku kok mas cantik. Beres. Iya benar. Saya aku tak duduk lagi. Udah gede. Aduh coba pakai itu dulu yang paket data biasa dulu coba. Aku soalnya paket data yang nyala itu yang nyala. Itu udah nyala ya? Saya ditunggu ya, coba. Ih, kipi ya sih aku nunggu. Bentar ya. Pakai konsumsi kayak apa? Susu Herbalife itu. Terus sama diimbangin olahraga, sama bangun tidur itu pasti aku kayak. Oh harus diimbangin olahraga ya? Oh iya. Sebenarnya nggak tanpa olahraga pun sebenarnya bisa. Cuma kan kalau emang mau maksimal gitu ya. Tetap. Namanya diet itu pasti ada pola makan harus diatur. Dijaga ya, benar. Sama apa olahraga juga. Berarti sampai sekarang pola makan masih tetap diatur? Iya. Maksudnya masih tetap dijaga gitu. Ya kalau misalnya hari ini nakal, besok harus balas dendamnya. Harus balas dendam, dijaga. Oh, gitu. Iya. Nih, Mas Dewa umurnya berapa, yang Mas? 31. Ini yang pertama sini. Tadi mana? Sama yang di sini. Yaps, benar banget. 31. Oh, ini nih ada yang lebih pertama ternyata. Septiali Kaka. Benar banget. Jadi umurnya Mas Dewa 31, tapi enggak kelihatan kayak 31 ya, guys. Aku masih muda. Masih imut-imut. Masih imut-imut. Imut-imut tapi amit-amit. Benar. Nanti untuk giveaway-nya bisa diambil di tempat studionya.
Tapi nanti kejauhan enggak sih? Nanti apa yang, atau kalau misalnya yang rumahnya Madiun disebutin atau disebutin namanya tadi yang dapat giveaway pertama bisa DM ya ke Instagramku atau Instagramnya di Intan. Nah, sip. Untuk lokasinya mana? Kalau misalnya dalam kota bisa diambil di salonku. Iya, benar. Di, kalau misalnya jauh di luar kota nanti bisa dikirim, tapi ongkir ditanggung pemenang ya biasanya. Iya. Betul. Tadi di note ya, siapa tadi? Septia siapa? Septia Lika apa tadi ya? Septia Lika K. Aturan ini dicatat kita ya Mas ya, biar enggak itu, biar enggak lupa. Nanti DM aja ya Beb. Mana sih ini catatanku? Gimana sih? Oh, kalau Mas Dewa itu bagian alis belakangan ya? Jadi bagian mata dulu? Ya, aku pasti eyeshadow dulu sih. Oh gitu. Ada alasan tertentu apa gimana? Apa ya? Kalau bagiku sih untuk kayak mata ini penting ya? Penting banget, jadi harus tak dulu kan yang, kalau mungkin ada yang beberapa muak lebih mentingin alis ya, gitu ya. Kayak aku alis dulu, soalnya kan aku nggak bisa bikin alis, maksudku kan aku kan nggak bisa bikin alis dengan sempurna. Cepat, kalau gitu. Terus takutku kalau misalnya udah jadi kayak gini terus alis kusam malah kena kemana-mana gitu, karena kan gitu. Aku kan belum apa ya, belum bisa banget bikin alis itu paling susah gitu. Kembali lagi sih sebenarnya makanya tekniknya kan beda-beda. Setiap semua kan pasti punya beda-beda. Makanya aku pernah nyoba kayak gini dulu alis belakangan, tapi ya susah gitu. Maksudnya pernah nyoba ikut-ikutan, kok yang lain kayaknya enak ya gitu. Bikin bagian mata dulu diselesain baru alis, kok kayaknya enak. Pernah nyoba dulu, coba-coba, tapi zong. Macet-macet ya, dari tadi mati-mati mulu listriknya guys. Maaf ya. Kesalahan teknik dari kami. Produk favorit tahun ini apa Mas? Kira-kira untuk tahun ini kan apa? Setiap tahun kan biasanya beda-beda. Entah apa? Apa ya? Eyeshadow apa bedak apa? Eyeshadow mungkin. Kalau eyeshadow sih aku tetap Urban Decay ya. Oh iya benar-benar. Cuma ada sih ini yang lagi keluar kayak shadow punyanya Cathy Sharon. Aku baru keluar. Itu katanya mama kok katanya enak juga. Bagus gitu ya. Cuma aku belum berani. Belum nyoba. Kemarin pas jalan-jalan ke Galaxy Mall tuh aku lihat. Galaxy Mall itu di mana sih? Surabaya. Oh, Surabaya. Harganya 250 loh. Eh, worth it ya berarti. Masih murah lah kalau daripada Urban Decay kan sampai jutaan dia. Urban Decay kan 850. Katanya kok enak gitu loh. Cuma aku yang enggak beli. Belum ya, baru mungkin baru kalau pengen. Temanku ada yang pakai aku mau, baru mau ya, temanku ada yang pakai terus aku boleh nyobain dulu baru berani beli. nggak mau rugi ya, nggak mau rugi tetap bronsai. Nggak mau rugi sih enggak, cuma kan dulu awal mula aku jadi mua itu kebanyakan beli ini itu beli dulu apa gimana. Awal mula aku jadi mua itu pasti klienku kebanyakan aku yang bikin, sampai saat ini aku sebel tuh gini. Mas, produknya pakai apa sih? Oh gitu. Masa ada yang tanya gitu? Itu klien atau? Klien. Oh gitu. Mas, produknya pakai apa sih? Serius? Kan, jadi kayak klien kurang etis ya? Enggak ngelihat skill kita gitu. Oh gitu. Hasil akhirnya. Iya benar-benar. Mau kita mau pakai produk lokal mahal atau ya? Atau high end ya? Kalau jadinya bagus, kenapa tidak? Iya benar-benar. Sebenarnya. Makanya kayak saat ini aku lebih sekarang kayak sekalian jual brand. Oh, jadi iya. Brand yang tak pakai untuk makeup manten itu lebih ke brand-brand luar gitu. Tapi kalau misalnya nggak cocok sama hargaku yang untuk makeup manten, bisa kok ambil yang harga yang di bawahnya juga ada. Cuma oh, yang lebih produk lokal. Iya benar-benar. Oh, jadi lebih lihat ke produk dulu ya, nggak ke skill kita. Padahal skill itu mahal. Sebenarnya mahal itu skillnya.
Mahal sih, mahalnya juga pengalaman, ya, itu pengalaman yang paling sih, penting. Bener. Alexis. Oke. Okay. Udah jadi, aku makannya coklat. Jadi ini agak bold gitu ya, Mas ya? Iya, aku coklat-coklat gitu doang sih. Cuma penambahannya. Cantik. Kalian gimana puasanya, lancar nggak guys? Lancar. Udah ada yang bolong? Aku sudah, aku bolong 5. Maklum. Bolong kenapa nih? Yes, pasti godaan. Datang bulan kan. Kan soalnya kan kalau perut kayak aku gini kan. Mensnya kan pas bulan puasa. Bulan puasa aja tahun ya. Gitu. Gak rutin kayak kita-kita tapi bulan puasa aja ya. Ya ampun. Makeupnya bertema apa kak? Kalau makeupnya sih kita bertema sesuai ciri khas kita masing-masing. Jadi kayak yep, aku makeupin Intan dengan ciri khasku, Intan nanti makeupin aku sesuai ciri khasnya dia, Barbie look gitu. Iya, yep, benar banget. Ini gimana aku merem apa sih? Merem. Mas, tapi kalau makeupin paling lama itu berapa jam? Kalau makeupin mantan paling 1,5 jam aku tanpa pais ya. Oh iya, pernah sih kayak yang makeup mantan cuma sejam-sejam gitu. Oh gitu, pernah? Nah, pernah itu. Wow. Itu pas wow, kemarin tanggal 12 bulan 12 kemarin bulan oh, tahun kemarin nah, aku karena terima, jobnya rame terima mantan 5. Wow. Itu dari jam 1:30 pagi, jadi aku lari dari Aston ke Jalan Sriti, terus habis ke Jalan Sriti ke Josenan, habis ke Josenan ke mana? Joglo Taman, habis ke Joglo Taman ke Sun Hotel. Wow, itu kayak muter-muter. Tapi alhamdulillah itu masih ya, masih dalam satu kota. Oh iya. Mas, makanya aku berani ambil jam 5. Tapi itu jam berapa aja emang acaranya mas? Sama kan, oh, karena sama akad semua. Akad kita pandemi kemarin kan kebanyakan akadnya, akadnya pagi itu. Melek sis. Ini boleh melek? Boleh. Kapan aku di make upin lagi? Kapan saya? Ayo, boleh. Cus. Boleh kok. Mbak Intan rekomendasiin make up murah tapi gak murahan dong. Make up murah. Apa ya, Nek? Mas, produknya. Itu make upnya tapi buat sehari-hari. Acara apa dulu? Buat sehari-hari atau buat apa kayak gitu? Rekomendasiin fondi untuk pemula dong mas mbak yang bagus affordable. Pakai itu tadi mana ya? Krayolan ya? Krayolan bagus. Bagus kan kalau krayolan juga ada yang versi kecilnya. Terus pakai itu mas yang kecil itu? Perfect, perfectnya Altepro itu juga bagus loh sis. Perfect blend ya? Mm-hmm. Ya itu juga bagus. Dicampurin juga bagus loh. Hmm. Di mixing kayak gitu. Itu untuk pemula itu cocok. Jadi tuh akhir-akhir ini makeupnya kayak kembali ke zaman dulu deh. Pakai spot. Oh iya benar. Trennya ya, cuma trennya, bedanya kalau dulu kan spotnya dia plastik, kan? Plastik udah gitu kelihatan tebal kalo banget. Kalau sekarang kan tipis kayak banget nggak kelihatan ya benar. Jadi kelihatan natural gitu kayak nggak pakai spot ya. Belum pernah nyoba Hara. Kan tinggal semprot aja dia udah nempel. Nah, kan, ya? Nempel aku tadi tak semprot terus. Tapi tak semprotin di sini. Tarif pertama kali make upin berapa? Kalau aku dulu make up wisuda 25.000. Serius? Aku kayaknya 50 kalau enggak 35. Aku pernah 25.000 tuh waktu pertama kali itu. Hmm. Zaman tahun berapa?
tahun 2000 berapa itu? 2005 kan? Oh, 2005. 2005 waktu aku makeupin. Jadi aku masih SMP kan, makeupin anak-anak. Apa teman-temanku waktu mau lomba ngedance Santa Claus itu loh. Iya, jadi per orang tarifnya cuma 25.000. Itu zaman segitu 25.000. Ya lumayan sih. Kalau aku malah jeda terus. Kalau habis pakai bulu mata, kalau tempatnya lagi jangan asal nempel sembarang tempat. Mana sih? Itu oh, ini nih. Oh, itu. Ya, kamu masih ingat ya kalau aku mesti marah-marah. Gimana kalau jadi habis aku pakai bulu mata, jadi ini, taruh ini, tempatnya ini, lagi jangan asal nempel sembarang tempat. Gimana maksudnya itu? Ini kan anak. Apa anak ya, aku kenal dia sudah lama. Aku mesti makeupin dia. Jadi kalau habis tak makeupin kan kadang cewek, namanya cewek ya. Habis makeupin bulu mata di kelontok, terus ditempelin di kaca. Iya, kan? Benar-benar. Ada kan yang kayak gitu emang. Bulu mata masih di, misalnya kalau masih untuk bisa diri dipakai sendiri, ya, mau, buat diri dipakai sendiri lagi kan bisa ditempelin ke tempatnya gitu. Iya, ya, tinggal dibersihin aja lemnya ya. Iya, benar-benar. Iya, tapi emang kadang kamu masih inget toh kalau aku sering marah-marah seperti itu. Aduh, kelihatan jahat banget ya. Tapi kan jahat demi kebaikan ya. Benar-benar. Bukan jahat, lebih ketegas gitu. Cueh. Cerewet. Mau dong di makeupin Mbak Intan, hayu cus beb. Guys, kalian jangan bosan-bosan lihat live kita ya. Kejuhan kita tentunya. Cuma pas aku nek pakai sekonsing ini tanpa lem tuh terus aku kok ya kurang rasanya. Kurang ya, berarti harus dilem lagi. Nah aku sih tetap ujung-ujungnya pasti. Iya sih, aku juga kadang di, terutama ujung ya emang. Ujung tuh pasti tak ulang lagi. Soalnya dia kurang nempel. Mungkin apa karena dia kan ujungnya dikit gitu toh. Gimana nempelnya coba pakai air? Iya. Kan kok bisa ya? Bisa ya. Aku sampai sekarang juga kadang mikir. Ternyata nggak aku toh mas. Oh ternyata kita sama, gampang mikir hal-hal yang tidak penting. Tidak penting. Kok bisa gitu gitu ya? Zodiakmu apa sih mas? Aries. Oh Aries. Kenapa? Aku Sagittarius. Cocok loh, benar. Iya kan? Cucok ya berarti. Nek tonculit bareng ya cucok, mana ya? Tetap. Terus kalau susah, paling susah itu makeupin yang kayak gimana? Maksudnya tantangan yang buat mas sampai sekarang gitu masih nemuin gak? Atau udah teratasi insya Allah? Sudah teratasi, cuma aku kadang tuh kalau tantangan sampai ini makeupin orang tua sih. Oh gitu ya, yang ya, mungkin kulitnya udah keriput-keriput ya, gitu tuh pasti ya tantangan. Biar kelihatan agak fresh lagi gitu, gimana ya? Nah itu kayaknya semua juga iya deh mas. Tantangan ya, tantangan iya, terberat. Tantangan terberat. Next sis. Wow, kelopakku udah sama. Tadinya, jadi kelopakku aslinya tuh yang kanan sama kiri tuh beda. Mascara ada? Mascara ada di sini nih. Diangkat dulu aja. Kenceng ya sis, gimana sis? Ini angkat dulunya bentar ya guys, ambil maskara guys. Ini satu dong. Terus setelah ya? Mana terserah, nih bilang sama kok. Ini kan sih, apa ini deh. Mana? Kok di jauhan lo nanti mas? Enggak, di zoom pasti. Enggak kok. Tuh. Di zoom aja. Sini. Ih, muka aku gede banget. Emang dasar ciwi rempong. Kalian ada yang rempong kayak aku gak sih? Apa aku tak sih rempong? Ini aku melek apa? Merem apa gimana? Lihat bawah aja. Oh lihat bawah. Macet-macet, iya toh. Ini live-nya di dua tempat, iya beb. Ini lihat bawah. Aku takut. Gini ya rasanya di make up ini. Kadang tahan dulu ya kak, tahan dulu ya kak. Kedip. Gitu kan, gitu kan. Kedip. Tahan dulu ya kak, tahan dulu ya. Taunya kan rasanya gak enak kan. Itu,
kayak geli-geli gimana gitu. Aslinya mua itu kadang penuh pemaksaan loh. Iya benar-benar. Padahal kita nggak pernah rasain kayak gitu maksudnya. Ini aku baru ngerasain kayak gini. Dulu waktu di makeup Khadijah aku lupa rasanya kayak gimana, makanya ini baru ngerasain lagi. Ini aku boleh lihat depan? Boleh, boleh. Macan asa, mama cantik anak satu. Tetap ayak ABG kalau sama Akak Dewa. Cica. Kan karena kan Mas Dewa juga masih kelihatan muda gitu. Jadi kita kayak sama-sama seumuran ya. Aku juga masih muda loh, 17 tahun. 17 tahun ditambah berapa puluh tahun gitu ya. Tadi tuh sebelum make up ya, aku udah di briefing sama Intan tau. Briefing gimana? Mas, aku mau bulu matanya cetar. Aku tuh sukanya yang cetar-cetar entah kenapa. Padahal kan jarak antara mata sama alis itu kan deket ya. Harusnya yang agak natural karena dia kan udah lebih itu ya. Tapi entah kenapa aku sukanya yang cetar sampai alis gini. Tapi ya gak terlalu cetar gak apa-apa, terserah deh. Sukanya cetar-cetar, Bu. Aku dari kemarin udah request. Oh, jadi kalau jadi klien berarti klien rempong ya, Mas ya? Tingkat kerempongan klien tuh beda-beda. Kalau masih request aja masih bisa dimaklumi. Betul. Kalau kamu pernah enggak sih ketemu klien yang rempong banget sampai kadang lo kita penuh keringat dingin? Ada sih beberapa tapi nggak semuanya. Ya berapa ya, 100 banding berapa gitu, nggak sedikit banget, paling 1-2 orang aja. Gitu. Terus kamu solusinya mengatasi kayak gitu gimana? Itu kan karena emang udah kewajiban kita juga ya. Terus tergantung permintaannya juga kayak gimana. Kalau emang sekiranya kita masih itu, terus sama emang udah apa ya, kayak misalnya emang udah di basic kita kayak gitu, ya tetap aku kasih karena kan emang udah kewajiban kita kan sebagai MUA gitu. Kalau permintaannya masih bisa di itu, hayu aja, hajar aja, cus pokoknya. Itu keep penting anu gak apa-apa penting itu dingin. malah nggak ngabisin baterai tau Mas kan lagi di cas kan casnya di gak apa-apa aku bisa minum. Mau biasanya gitu. Udah repot sama cocokan jadi nggak sempet ngonten. Paling biasanya ngonten kalau kita lagi libur kayak gini aja ya, sama kalau bulan solo kayak gitu ya.
Kak Intan awal makeupin orang tuh udah kursus belum apa masih otodidak? Makeupin apa dulu nih, manten atau bukan? Kalau manten dulu aku bukan kursus sih, tapi lebih ikut workshop di Fizili. Ini apa nih? Anda, kenapa kok mati? Nggak tahu. Oh, karena wifi-nya tadi mungkin ya? Tapi paket datanya masih nyala? Masih nyala. Kok ini kita? Tapi kalau misalnya make up kayak wisuda dulu pertama kali aku nggak pernah, pernah otodidak, terus habis itu baru ikut kursus make up basic di Malang tuh. Jadi kalau kursus sih aku baru 2 kali di Malang, di temanku itu yang make up basic, terus kursus di Khadijah yang waktu terakhir kemarin. Tapi kalau untuk workshop aku udah sering ikut. Jadi beda ya workshop sama kursus ya Mas ya? Beda. Kalau kursus kan kita diajarin bener-bener sampai benar-benar privat banget ya. Kalau workshop tuh rame-rame gitu. Rame-rame, tapi kadang ada workshop yang dia sambil praktek, kadang ada cuma materi aja kayak gitu. Kalau materi aja itu namanya seminar. Oh, seminar. Iya. Berarti kalau workshop emang praktek. Selalu pakai praktek ya. Baru tahu. Nih. Enak-enak live, tau-tau buka, gak ada apa-apa cuy. Melek, say. Melek? Ih, cetar. Cantik. Ini berapa? Dua. Aku akhir-akhir ini lebih kedua. Kedua aja. Tapi pernah gak sih double-double sampai tiga? Oh, paling pernah, banyak pernah. Tiga. Tergantung matanya ya. Iya. Mati dah. Oh, ini pakein yang tatakan tadi aja deh. Kok buram? Apa ini? Jaringannya kah? Nggak bisa. Coba pakai wifi lagi. Bisa nggak? Pakai Intan VSR. Intan VSR yang ini nyambung nggak? Masa enggak kayak itu? Kok kan ada dua, yang dalam sama yang luar ini. Kok enggak itu ya? Error berarti. Tapi ini ini di dalam krukup kan ini. Dia enggak ada ventilasi atau enggak ada apa kayak gitu, jadinya agak susah. Pakai itu IndiHome, Jani. Hidup di alas loh, gak ada sinyal. Sumpah. Aku kadang kalau ngejob gak ada sinyal tuh sumpah gak sih mas? Bentar ya guys, ini sinyalnya empet-empetan wifi-nya. Beb mana ya? Saya sinyalin aku ya, saya bibimu. Aduh maaf ya guys, baru balik lagi.
foto sih? Ya ampun. Kenapa jadi foto? Sinyalnya keluar masuk kok, iya nih. Akadku Mbak Intan, resepsiku Mas Dewa. Iya kak. Dia. Oh iya iya iya. Udah booking. Sudah. Cucok, ini kita lagi collapse. Halo Fabian Makeup. Oh ini ya, Fabian Rian Makeup. Ini Surabaya. Yang dari Surabaya ya. Halo kak. Maaf ya. Maaf ya. Jaringannya. Itu wifi-nya empet-empetan lagi. Jaringannya empet-empetan, guys. Sering nge-pause makanya. Pindah sini karena live IG-nya Kak Dewa berakhir. Berarti tadi di sini. Ini udah mulai lagi. Kenapa kalian jadi seru? Halo Mbak Dika. Mbak Dika ya nama aslinya siapa sih? Dio. Aku taunya Mbak Dio. Oh, Mbak Dio. Cuma Ana aja kok manggil Dik. Apa Dio tuh? Oh, ya udah Mbak Dika. Mbak Dika, BTW hampersnya makasih. Bener kan namamu Dio kan? Aku kok salah jeneng. Ayo. Jenenge opo? Ganti-ganti orang dibrokohi. Kayaknya sih ya. Mas Dewa nih, ada yang tanya, jahit mata itu penting dan harus gak sih? Kembali lagi sebenarnya ke MUA-nya masing-masing gitu. Tapi kebanyakan emang MUA sekarang itu jahit bulu mata ya. Karena lebih apa ya? Lebih rapih, lebih itu aja mungkin ya. Kalau pas bikinnya bulu mata terus kitanya nangis, sel-sel disemprot sama enggak kali. tapi sering gak sih Mas kayak gitu? Aku kadang sering. Kadang kayak sebel gitu. Ya. Karena kan kita kan bikin, kerja. Jadi gini loh. Kalau misalnya mata sensitif itu kenapa susah? Karena kalau misalnya bagian mata misalnya udah perfect nih, terus dia nangis brebes, dia otomatis di sini tuh kayak ada cracking gitu. Dan bekas air mata. Karena kan air mata itu nggak kayak air biasa, air mata itu kan air mata buaya ya. ada kayak kandungan apa garam nggak sih? Soalnya kayak asin gitu ya. Berarti sering ya? Oh iya, kalau nangis. Gini, pasti galak kan ngasain air matanya gitu ya. Kalau nangis tuh suka dijilat sendiri air matanya, ya ampun. Halo Mbak Eka Latulip, itu loh yang sebenarnya mau Mbak Eka kita. Ayo kapan-kapan kita live lagi. Next project ya, yeah. Soalnya ada yang endorse tempat juga. Tuh, kalau mau nanti kita kolaborasi kita berdua. Iya, yeah, biar seru. Tapi kalau mau sama Intan ya enggak apa-apa loh, kan kita udah pernah. Enggak apa-apa, berdua juga enggak apa-apa, terserah ya Mas ya. Ember. Kita manut pokoknya. Halo Mbak Intan, wes. Ada Ridwan di sini. Iya, Mbak Dio bisa, Mbak Deka bisa. Oh, bisa dua-duanya. Sayang-sayang semua. Duh, kapan ya bisa ngumpul? Ayo toh. Ayo, kapan buka buber bareng. Ya benar. Kapan buber bareng nih? Tapi kini tinggal berapa hari lagi sih kita puasanya? Ya, sebentar lagi ya. Mari Rioyo, buber yeah. Bareng tetap. Lihat atas sih. Gimana lihat atas? Tapi akhir-akhir ini tuh makeupku kayak dibilang mirip itu sih. Iya, Pak. Oli Sirawati. Oh iya, Pak. Tapi pernah belum, aku belum pernah enggak? Belum pernah ikut. Aku kalau preset itu lebih itu sih. Antasuha. Heeh. Sama Benu. Oh, Benu. Yang sering. Oh, itu sering ikut workshopnya atau workshop, gimana? Workshop. Kamu siapa? Fizili. Iya, Fizili sama Kadija baru itu sih. Soalnya kan setauku ya. Kalau ala Berbi baru itu, aku belum nemu lagi. Pengen sih upgrade ilmu lagi, tapi masih belum iya, pilih aku, mah. Aku pengen tapi siapa ya? Iya, soalnya kan kalau misalnya aku ala Berbi terus apa privatnya di yang lolos kan jomplang banget katanya. Iya, gitu terus loh. Kadang netizen lo gimana sih Mbak kan? Ciri khasnya itu. Iya, kayak gitu. Jadinya aku masih bingung nentuin apa namanya? Di mana ya privatnya kayak gitu. Sebenarnya pengen ya kita upgrade ilmu lagi tuh. Masih cari-cari muat. Iya benar, masih belum nemu. Yang
aku tuh sekarang lagi suka makeupnya itu sih sebenarnya Merlin Hari. Cuma dia nggak buka sih? Ada Chinese. Makeupnya, oh, ah kayaknya aku pernah tahu. Makeup ini kita ambil itu loh. Oh iya. Dia nggak buka private. Pernah tanya kah? Belum sih, cuma pernah dia bikin story gitu, aku belum buka. Gitu. Oh, mungkin banyak yang tanya ya ke beliau. Halo Mbak Intan, pengen deh di make upin Mbak Intan. Hayu, cus. Cus, beb. Belum mata bawah, Mas, Shay. Oh iya, belum mata bawah. Mbak, di ya. Tengah tuh. Tengkorong. Jebol. Kisah biasa tak gerong, cuma iki tapi kok enak tipis-tipis. Nek sing tipis. Iki. Tipis. Ya kira-kira ini. Iya. Paling tipis itu biasanya kandolan. Wes, Mbak. Sudah, Kak. Tak fan, maaf. Ya, aku kok mundur-mundur terus ya. Aduh, susahnya jadi orang pendek. Bangku aja harus di ganjel lagi. Nah, ini lihat atas. Suka dukanya jadi mu apa sih? Kamu apa ya? Aku kalau suka duka kadang itu sih, maksudnya misal ada pengantin yang mau make up di aku, tapi kadang orang tua nggak setuju karena kan orang tua kan mikirnya pasti punya calon punya, lain kan kenalannya gitu. Iya, terus kadang kayak ih make up apaan sih tebel kayak gitu, itu make up ketebelan kadang ada beberapa yang kayak gitu kan. Kalau kayak gitu kan maksudnya udah ciri khas masing-masing juga. Dan aku tuh orangnya baperan, Mas. Jadi kalau digituin sekali langsung down. Wes ternyata. Iya, yes, enggak apa-apa. Apa kayak koneknya enggak apa-apa. Maaf ya, merepotkan. Iya, Mbak. Api nang enggak boko, Mbak. Pengen nonton enggak apa-apa loh, Mbak. Nonton aja enggak apa-apa, gabung sini. Ketak marahin. Ora. Iki sing anu wis. Enaknya gak sing piting. Lawi Caca laginya apa, Mbak? Oh, wis mulai kabeh lho. Perasaan mau sik rame-rame. Aku metu. Kok cepet men buyare? Ya depan. Ya, Mbak. Nyapa? Harap kencan ya? Harap buber ya? Triul ya mesti harap kencan ya? Oh enggak. Oh anti. Anti harap kencan. Aku kakan dulur. Dulu ini rada remang. Ini di atas. Tapi nang di neng, oh neng bahe, salsa. Iya neng tua. Siapa salsa? Nyapa? Enggak sih dong. Bintang tuh nyapa apa? Gak apa-apa, jelek nyapa. Gak apa-apa. Ayo. Aku kayak mantan eksklusif. Kalau lain nasi jelek. Mantan eksklusif. Dimas nanti, Mbak? Di kamar pun paling lampunya mati. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Iki? Mau wifi-nya gak kena soalnya. Iki kok ya mas kena ya, Mas?
kok turah atur wae di masih. Mau padahal pas tangi jam. Iya. Awan jam 11 sama 12. Gimana turunnya? Dasar kebo sapanya nih kayak ngomong. Berarti tadi pagi tak gawe sik molor ya. Iya. Makanya lagi baru sih. Kan kocok ya. Setiap ngecek nyetir sendiri. Nda aku kerja pakai sopir mbak, nggak bisa. Iyalah, terus mending kehilangan duit timbang tenagane. Soalnya kan tenagane kok kebagi-bagi ya mas ya, wes kita just, make upin masa nyetir aku sendiri. Orang ketemu klien sing rempong, sing anu kan, nah kadang kayak mutu sing nek pagi kadang kurang bagus. Gitu. Ya benar-benar. Menjaga mood itu penting mbak, ketemu orang. Ketemu klien apalagi ya, karena ngaruh banget kan. Kita culek nangis gak ya, Oh, jadi culek tosis. Salut dan senang para moa berkolaborasi dengan ciri khas masing-masing. Alhamdulillah, kita kayaknya baru pertama gak sih, Mas apa? Baru pertama pernah sih. Pernah gak sih? Mas, Madin, ya? Maksudnya, ngajak, ada yang ngajak atau Mas ngajak siapa? Kayak belum gitu. Pernah. Oh, belum pernah ya? Sama sekali ya? First time. Ya, first time. Lihat bawah? Lihat bawah? Nah, lihat bawah. Lihat bawah, aku malah lihat atas. Itulah yang dirasakan mantan klien, nah benar. Nah lo, aku nanti kan juga bakal ngerasain kan. Guys, aku ngerasain apa yang kalian rasakan. Maafkan kalau aku memaksa. Mbak, ditahan dulu dong, Mbak. Biasanya kan gitu kan. Lihat bawah ya. Mbak, itu apa namanya? Geling, Mbak. Kedip-kedip. Geling, Mbak. Tahan dulu ya. Aku bisa merasakan apa yang kalian rasakan di sini. Ternyata rasanya seperti ini. Gak enak banget kan? Lem bulu matanya pakai apa? Export. Pakai export dong. Yang premium. Aku juga pakai export. Cuantik Mbak, makasih berkat tangannya Mas Dewa. Ini senyum enggak? Senyum boleh. Enggak boleh. Nggak boleh, berarti harus senyum dong. Kita bikin kuis apa nih? Aku belum nyobain. Pokoknya yang aku ngobrolin sama Intan harus diingat-ingat ya. Nanti di akhir bakal ada tebak-tebakan, ada hadiah giveaway. Hadiahnya masih rahasia. Ada produk makeup dong, yang terpenting kan makeup gitu. Duh, jerawatku ganggu. Iki lomba demen kan gong enak ya. Iki enak. Lagi soalnya lagi. Bubuknya aku. Aku sensitif mbak. Jadi nek sekali lali cuci muka apa nyapa langsung muncul. Makanya menjaga kebersihan aja itu penting. Itu penting. Kadang kalau pulang dolan langsung tidur. Wah, itu langsung jerawat. Cus gitu, kayak dipupuk langsung muncul banyak banget. Lalu langsung loro mbak iki, tapi si cina mas kempes iki lagi anyar-nyar. Sing iki didemek sak rodok nir-nir. Sakit. Kenapa dulu live ngentak nih kuota kumplok orang dulu langsung malah dulu live nih ngomen. Kayaknya kaken kuota gue mbak. Selesai, tinggal kita fokus bikin apa? Alis, wah ini hasilnya sejuta. Aku kan gak bisa pakai itu ya. Pakai itu tapi gak begitu bisa.
Jadi aku pakai alis ciri khasku sendiri. Pengen nyoba alis serat kan, tapi nggak bisa. Ya wes lah, aku menyerah. Kapan-kapan nyoba lagi. Bisa kok. Pengen nyuci. Iya, ikhlas kering mbak. Kia apa? Ini alis. Maksudnya aku tetap melihat merem. Terus kak Ustadz. Oh, oh iya, kok enak kumpulan ya? Bermaghrib. Kamu mau mana? Weh, deg-degan gak bebas? Oke. Ben wes iki menang kalah ya wes nah SMP. Tapi kan ini kan menang kalah kan sama aja masih dapat fee juga. Tak kira kan. Dapatlah dibagi. Ben soalnya Dimas nih omong hadiah total segitu ngono ya, enggak bilang itunya. Kok aku membocorkan sih kemploy langsung. Oh. Aduh. Wape sendiri dunia 50%. Anu, pada penasaran? Dimas marahin gawe bingung aja. Padahal 50%-nya itu sepele. Kan wes kan wes wape menang. Hah? Aku kok tak gak kaget. Emang wes ngerti? Gak ngerti. Kok kaku lagi? Keblow, tak kira wes ngerti. Kan nek men tim A juga enggak dikasih tahu toh maksudnya nek anu. Aku lali rambut pomade tau. Pomade alis. Aku enggak punya. Aku biasanya enggak beli di batok. Aku biasanya enak kan. Soalnya kan aku prakteknya tak rambut. Mau makan kotak makeup. Aku juga kotak makeup anu loh, apa jenis wakeh ya? Dua kayak gini. Loh. Ini Mas Sami ya? Mas Sami sih. Oh, Mas Sami sama. Mas Sami sih. Oh, kalau Mas Sami ini loh, dia ini dari itu. Aku ini kadang nek ini loh, nyetrum kesenggol ini Mbak ya. Kesenggol cagak sama ininya tuh nyetrum banget aku, takut aku. Ih, kok cantik alisnya. Terus apa? Kowe. Aku tuh. Masa sih? Kamu mulai lapar ya, sis? Enggak sih, enggak lapar. Aku masih enggak apa apa. Minum. Sama. Ngelak mana hewan ya? Kemana nih panas kentang-kentang? Pomet pakai apa? ABH ya? ABH sama. Kalau yang untuk manten ABH. Kalau yang untuk makeup adjustment aku pakai LD Pro. Terus bantuan tetap ya pakai Viva Forever. Itu alisnya sejuta umat sepertinya. Belum ada yang mengalahkan itu. Kecanggihannya. Dari harga belasan ribu. 18.000 sampai sekarang 29. Di Alfa ada yang 30-an, 35 ya? Kataku ya ampun. Cepat sugir ya Viva. Ancen ge. Alis tuh pasti cepat habis. Mm-hmm. Jadi harus nyetok banyak gitu loh. Baru dipakai sebulan belum ada tuh udah. Ya Allah, seipet segini loh. Sklinking. Cepet banget kalau pensil. Cepet banget soalnya kan dirawat terus. Kadang tuh ada yang kayak gini, Mas, tipsnya bikin apa? Alis biar bagus gimana sih gitu. Sebenarnya simpel, kalau mau pakai pensil alis tuh kuncinya pensil alisnya tuh harus benar-benar runcing. Iya, benar. Tapi kadang tuh kenapa sih cewek-cewek tuh malas ngomotin. Malas ngerautin padahal sampai buteng dipaksa. Iya, benar benar. Sampai titik darah penghabisan pensil biasa sakmene iki tetap dipaksa. Hemat, Beb. Malah diomotin kan coy entek. Aduh, emang ya jiwa mak-mak itu. Pasti aku ya, juga merasakan kan seperti itu. Karena aku nek misalnya make up-an buat diriku sendiri ya wes butel ngono yo an.
butuhin ndang enek gambari yo, pertegas penting kan. Penting enek gambari yo wis lah ngono. Ya alisku cantik. Langsung ngekek mbak. Aku ini mbak ini ngekek. Aku ini loh. Ini loh, Salfok. Lagi bahas apa terus mbak Nadia susunya apa? Nah om. Nanti aku jawab. Ini nyelesain alis dulu ya. Enggak, aku ngekek aja. Alisku udah di ragedek-ragedek. Sidennya udah di pas menjangan mbak. Pas solo besan. Alisnya cabang loro. Aduh. Diam dulu mbak Manta. Oh iya, aku tuh nggak bisa diem memang ya. Mungkin ada MUA yang makeupin aku stres kalian ya aku kayak gini. Mbak aja ngobrol ya mbak. Aku sih biasanya mantan sih nggak tak seneng nih. Apa? Seng-seng-seng-seng-seng ngomongin lah. Mbak keluar dulu ya. Oh. Mantannya jemput camong. Biasanya malah aku tak gitu. Iya. Bener. Mas ngerti mantan dandani tidak ngobrol. Kan jadi kan. Kontur ini kan gerak terus jadinya berpengaruh ya. Nah alis kadang tuh susahnya tuh kadang ada kan ya orang dialisin pas merem sama melek beda. Pernah gak sih kayak gitu? Iya pernah. Gimana lesis. Itu? Lesis. Alisku jadi cantik hari purna. Aku gak iseng gak alis kayak gini. Iya sih benar. Seleranya mau selera pasti sendiri-sendiri. Iya. Tapi kadang ada yang Nek ala Khadijah kan ala Barbie kan dia alisnya biasa bukan alis serat. Jadinya aku emang ikut ala Khadijah, ala Barbie kan panutanku dari dulu emang itu gitu. Makanya aku apa namanya enggak begitu itu sama alis serat gitu loh, Mas. Kan emang beda-beda kan setiap orang ciri khas makeupnya kan udah beda-beda. Ada yang ala Barbie tapi alisnya serat juga banyak. Nah kayak gini aku juga gak bisa nih. Aku bikin kayak gini fail terus ya mbak. Tolong ya ibu lipstiknya gak boleh ombre. Tahu aja kalau aku sering ombre. Katanya kalau harus ini, satu warna katanya. Kalau ini kan request lipstik. Kalau belum matang masih bisa ya. Iya, lipstick no. Lipstick kan ciri khasku ini nanti. Oh, berarti jadi nggak boleh dibikin itu ya ala Kylie Jenner yang tebel gitu. Kan bibirku tipis. Jadi biar beda. Aku ya bibir wes tipis malah di ombre ya. Komplo ram. Kan selera. Ya soalnya kan aku seringnya nek buat sehari-hari di ombre padahal bibirku masih tipis. Jadi sak garis. Tuh tapi di sini di kameramu juga cerah loh, Mas. Cerah. Kameranya. Karena dia susunya apa? Kalau waktu umur karena dia kan dulu sempat ASI. Habis itu ASI-ku udah enggak keluar terus susunya papanya. ASI-nya bapaknya. Dikasih ke bapaknya ASI-nya. Kemplor. Madam sis. Ini madam. Mbak Fen nunggu lho, Mbak. Iya. Bentang. Ngatuk terus, kesel itu.
jadi lebih tegas. Terima lagi. Oh iya, giveaway-nya nanti ada voucher diskon makan di Panagril ya. Panagril loh. Tuh, Panagril siapa tuh yang tempatnya gak di MT Haryono, Jalan MT Haryono dekatnya Medcom. Aku baru ingat loh, aku dulu pernah itu di Panagril itu. Apa, Kak? Maksudnya makan di sana, Baru ingat aku. Udah cantik kan? Aku kok pakai ini lama-lama sakit kuping. Iki sing dirasane klien ya. Buka ngono kuwi. Ah, tapi nek klien kan kupingnya tak gitu. Aku tak terusin ya tadi yang susu Nadio. Nadio dari umur berapa ya berarti ya, Mbak? Aku kok lupa. 2 bulan. Dari umur 2 bulan dia susunya bebelak sampai umur mau 1 tahun baru ganti Frisian Flag yang usia 1 ke atas kayaknya. Pokoknya yang khusus balita itu lo kan ada ya. Udah sih. Soalnya pakai bebelak dia udah enggak mau. Dia udah minta yang rasa-rasa jadinya. Rasanya minta free meal. Coba gitu ya, Mama. Brown sugar. Coba mamanya yang pengen. Mana sih tadi? Bingkai alisnya pakai apa, Kak? Itu langsung pakai esido apa? Esido coklat. Kalau enggak pakai itu aja LT Pro yang esidonya apa? Pak esido apa namanya? Aku ada kok kayaknya LT Pro di sini. Pakai LT Pro yang gel tuh. Juga. Oh, pakai yang gel. Gel bisa esidonya. Pakai yang lain enggak boleh ya. Part yang ditunggu ngalis ya benar. Mbak Intan ginselnya bikin tambah cantik. Aduh, bisa aja. Aku juga ginsel loh. Oh, ini coba lihat. Ginselnya kita samaan dong. Tapi sayang ginselku yang satu pecah sebenarnya. Aku enggak berani nunjukin. Ada ceritanya gitu ya, ginsel pecah ya. Pokoknya kalau sama Mas Dewa tuh ada aja yang diomongin ya. Aduh. Hai Intan, halo Kak Axel. Ih, kemarin pas aku ke Depok kita gak jadi kolaps loh. Ya, kapan-kapan kalau aku ke Depok lagi ya, Kak ya. Selesai. Lipstiknya belum ya? Ya ampun, aku gak di lipstikin ceritanya gimana sih? Wah, pelanggaran ini. Yuh, Wak, Dewa alismu cantik sekali. Makasih. Mau siapa nih popi ya tau Wak, kuwi ini cantik banget. Mas Dewa giveaway-nya Dior, aduh Kak, bangkrut tuh Kak. Dior 850 loh Kak. Apa gimana? Giveaway-nya Dior mintanya, aduh. Anjir. Bubruk deh asing kok, mau aneh bubruk. Ayo. Diva sak lusin. Diva sak lusin ya, bubruk Mbak. Gara di peng. Gelap banget. Oh alah, emang lagi itu kan ya, kemplok.
badminton. Kalau aku itu lebih suka lipstiknya overlip. Lebih suka seperti itu. Seperti itu. Kalau Intan kan ciri khasnya ombre-ombre Korean look gitu. Karena kan sesuai juga ya sama look make up-nya. Kalau ini dibikin ombre juga enggak cocok gitu loh. Kayak bukan aku. Masa sih? Sekali dewasa ya. Kok mirip kayak Tata Janeta loh tapi. Enggak, jauh banget. Nah, bebena, peres mirip. Deh. Enggak, enggak peres aku. Oh iya, berkat make upnya Mas Dewa dong ini. Ya ampun, aku jadi mangkling. Ini banyak belum pakai jilbab sama baju lo ya. Iya. Kita kan live-nya bukan live formal, jadi sambil ala-ala kayak anjay gitu udah biasa di sini. Maafkan ya, aku ancan kono kui. Bedak padatnya apa kak? Iya benar, lipstikku aku pakai Maybelline Superstay. Sama aku juga pakai itu. Sudah sekarang ganti aku, mau di make upin. Kak minta tisu basah deh kak. Tisu basah nggak ada habis aku. Kapas. Cek aku ada. Ini ada pembersih. Ini live-nya kita simpan dulu aja. Ganti ya? Iya dong. Maksudnya ya? Ganti kan ada dua part, jadinya pas make upin aku sama aku pas make upin Mas. Set apa? Set nomor 70. Terima dan ini kasih. Udah selesai nanti apa namanya gantian aku mau make upin Mas Dewa. Katanya pakai ini. Oke, Dior. Terima kasih Mbak Yosi Salon Ranis. Mana ini ya? Iya, ini smart loh. Mana yang mana smart? Punya aku smart. Set apa? Set 70 cinta. Kita nyimak. Gini. Terus disimpan dulu, nanti kita balik lagi. Aku ganti baju dulu ya, sama pakai soft lens. Mana kok gak ada tulisan semakin? Oh, gak bisa ya mas? Kayak bandulnya gak sis? Ada. Kok gak bisa sih disematkan? Gak bisa mas. Gimana sih caranya? Kok yang punya kok bisa? Lipstiknya apakah ini pakai Maybelline? Sapa aku dong kak, please. Halo Shalma, kamu dari mana? Maksudnya domisili mana? Shade bedak padatnya apa kak? Shade-nya apa nih mas? NC MAC. Yang NC. Lipstiknya nomor berapa kak? 70. Nomor 70 sayang Maybelline. Pindah ya? Iya. Oh iso ya dipindah ya? Iso. Ya Allah aku gak kepikiran. Jadi itu pusing batik gedine ta. Kayak piye? Anu, engko kirim menjajal nek wen duwe rekomendasi? Iya. Maksudnya kirim WA ya? Januari. Belum dijawab bedak padatnya udah cantik pakai MAC yang NC30. Guys, ini aku udahan dulu ya live-nya. Sekarang aku mau gantian make upin Mas Dewa. Nih, Mas Dewa udah siap. Nanti lanjut live lagi. Dadah. Sekarang lagi saya.
Yang ini, di itu dulu, ganti dulu airnya. Soalnya belum diganti. Sisi, tak cuci.